Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahral ummah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa inshur liwa anahdatil watani fil alamin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tabarukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u linnas. وقال المغفور له مولانا الشيخ تبركا بوصيته وهي أنا داهدكن تقوى ماتكن شيطان ماتكن هوا karena takwa pembuka syurga syaitan dan hawa pintu neraka. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Shaimin shaimat, jamaah kaum muslimin muslimat, hafizana wa iyyakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sisampun ngican tiang pelonggo sami sehat wal afiat, panjang umur sehingga bisa bertemu dengan bulan yang sangat agung, bulan yang merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidus Syuhur, raja bulan dalam satu tahun. Mudah-mudahan kedatangan bulan suci Ramadan akan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita dan dapat kita isi Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita suatu agama ad-dinul Islam yang akan menyelamatkan kita di dunia lebih-lebih di akhirat nanti, yang akan menjadikan manusia menjadi fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Allah memberikan kita satu nikmat yang sangat agung. Tibanya bulan suci Ramadan merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bulan training, bulan latihan, bulan diklat untuk umat Islam seluruh dunia. Kan Allah Subhanahu wa taala menginginkan diberikannya kita bulan suci Ramadan agar keimanan dan ketakwaan kita meningkat dan meningkat agar kita mencapai gelar al-muttaqin. Takwaan yang paling tinggi adalah sangat tergantung daripada keimanan seseorang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil iman kita, menguji iman kita pada bulan suci Ramadan. Karena itu
orang yang akan masuk di bulan suci Ramadan, yang akan mendapatkan ujian adalah orang yang merasa dirinya beriman. Apabila imannya telah mantap, maka Ramadan akan dijadikan menjadi tamu agung, dan Ramadan menjadi kesempatannya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ibadah Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Allah menginginkan kita agar menjadi orang-orang yang muttaqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman, dengan si beriman dan tidak mencampur aduk, dan campur keimanan dengan berbuat dosa, tidak dicampur perbuatan baik dengan perbuatan dosa, keimanannya dibuktikan dengan amal soleh, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah keamanan, ketentraman, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menggambarkan bahwa keimanan seseorang sangat butuh pembuktian. Salah satu bukti keimanan kita adalah Allah memberikan kita perintah melaksanakan ibadah puasa. 360 hari dalam satu tahun kita bebas melakukan apa saja, mangan, nginem, tinduk, apapun kita telah diberikan oleh Allah kebebasan melakukan selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi hanya 30 hari dari 360 hari kita dibatasi oleh Allah gerak kita, dibatasi makan minum kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bulan training pelatihan. Barang-barang yang halal kita dibatasi. Barang yang haram kita jauhi sejauh-jauhnya. Barang-barang makruh sedapat mungkin kita tinggalkan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan pelatihan areal-areal yang terbatas gerak kita. Barang-barang yang halal bisa menjadi haram. Barang-barang yang sunat bisa menjadi pahala wajib. Demikian seterusnya, karena keagungan namanya bulan suci Ramadan. Keagungan itulah yang perlu kita hargai dengan mengisi Ramadan kita dengan berbagai macam amal ibadah, berbagai macam ibadah-ibadah nyata, baik itu wajib, sunat, maupun anjuran-anjuran yang telah ditetapkan oleh agama kita dalam rangka kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Shaimin shaimat yang tiang hormati, oleh karenanya mari kita jadikan Ramadan ini menjadi salah satu bulan seperti namanya puasa. Kita menahan diri, puasa yang sangat sulit bagi kita adalah mempuasakan seluruh anggota badan kita. Kalau puasa sekedar menahan makan dan minum, semua orang mampu. Tetapi puasa yang dalam arti yang sebenarnya, menahan seluruh anggota badan kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan tangan kaki kita, mempuasakan hati kita, inilah yang sangat sulit
kecuali orang-orang yang telah diberikan pemeliharaan dan diberikan ismah dari Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. 30 hari dalam 1 tahun Allah membatasi kita, menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah, menyambut bulan yang sangat agung ini dengan ibadah-ibadah, terutama melalui tilawatil Quran, salat-salat jamaah fardu yang 5 waktu, termasuk juga salat tarawih setiap malamnya. Minimal 3 cara kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi tanda tiang pelonggo sami senang didatangi bulan suci Ramadan untuk mengisi harapan dan himbauan. Setiap tahun kita dipidatukan, diberikan nasihat bahwa siapa yang senang dengan tibanya bulan suci Ramadan, Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Minimal 3 cara kita akan menghindarkan diri dari api neraka, atau menyambut serta menunjukkan kesenangan kita dengan tibanya bulan suci Ramadan. Yang pertama, dengan tabiyinun niyah, berniat malam hari setiap malam pada bulan suci Ramadan. Karena Ramadan hari demi hari merupakan ibadatun mustaqillah, ibadah menyendiri-menyendiri, tidak dihitung satu paket. Hari ini beda dengan hari besok. Karena itu pertama, dengan tabiyinun niyah, dengan kita berniat setiap malam untuk melaksanakan ibadah puasa untuk siang harinya. Yang kedua, dengan cara salatul jamaah, dengan mengisi Ramadan dengan salat jamaah 5 waktu sehari semalam, sedapat mungkin setiap waktu tengiring bareng-bareng salat berjamaah di tempat-tempat umum, di musalla, di masjid, ataukah di rumah kita masing-masing, dalam rangka membuktikan bahwa kita senang didatangi oleh bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dengan cara melaksanakan salat tarawih, mengisi Ramadan kita dengan ibadah salat tarawih sekali dalam 1 tahun. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan, satu-satunya bulan yang disunnahkan kita mengisinya dengan salat tarawih, waktunya setelah kita salat isya. Waktu salat tarawih berbeda-beda masing-masing orang. Kapan seorang saja orang selesai salat isya, disitulah mulai terhitung waktu tarawih. Karena itu kepada jamaah yang kebetulan terlambat berjamaah salat isya di masjid atau di musalla, jangan langsung melakukan ibadah salat tarawih, tetapi dahulukan salat isya lebih dahulu agar ibadah tarawihnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sunnah pada bulan suci Ramadan terhitung seperti pahala ibadah satu fardu. Satu fardu dalam bulan suci Ramadan dinilai pahalanya seperti 70 fardu di bulan lain. Itulah di antara kehebatan-kehebatan bulan suci Ramadan yang Allah berikan kita, agar kita, iman kita, takwa kita menjadi semakin mantap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, dua sesuatu yang tidak ada lebih dari atasan afdalan, isi dua nikmat Allah. Yang pertama, al-imanu billah, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beragama, menjadi orang yang masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni panggilan iman, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan naf'ulin nas, menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Oleh karenanya pada bulan suci Ramadan, di samping Allah memantapkan keimanan kita, ketakwaan kita, Allah juga melatih kita untuk bersosial, berjiwa pemurah, dibuktikan dengan adanya ibadah zakat fitrah pada bulan suci Ramadan dalam rangka kita mempersiapkan diri kita menjadi orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Kita bisa memanfaatkan harta kita, kita bisa memanfaatkan ilmu kita, kita bisa memanfaatkan pikiran kita, kita bisa memanfaatkan tenaga kita dalam rangka bersosialisasi, berinteraktif, dan bermanfaat untuk orang-orang yang banyak. Karena itu, an-naf'ulin nas, bermanfaat kepada orang lain, adalah sangat umum dan sangat luas. Apapun mereknya kita, nabi-nabi jabatan yang kita miliki, tidak ada kesulitan, tidak ada larangan untuk menjadi bermanfaat terhadap orang lain. Satu contoh, kita bisa bermanfaat terhadap orang lain melalui pemberian berbuka puasa, memberikan salah satu bantuan moral atau material, memberikan nasihat kepada teman-teman kita, itu juga bagian daripada an-naf'ulin nas. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ibadah puasa agar kita bisa ingat kembali, merenungkan diri kita. Bahwa dulunya kita datang ke muka bumi ini dalam kondisi kosong, tidak membawa jabatan, tidak membawa rezeki, tidak membawa fakian, tetapi Allah jadikan kita, memberikan kita nikmat. Setelah itu Allah berikan kita rezeki, berikan kita fakian, berikan kita kesehatan, sehingga itu semua menjadi bahan pemikiran kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ibadah Ramadan di samping menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin adalah melatih manusia, melatih tiang pelonggo sami, telatih si Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan tahu syukur dan tahu sabar, bisa menikmati, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan mampu bersabar menghadapi segala macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan, apabila di sisi Allah kayun jari yang tiang pelungguh jari dengan bagus, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memuji kita dengan satu ujian. Dalam hadis Nabi kita mengatakan, "Iza aradallahu biqaumin ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kayun jari yang panjang na jari dengan bagus, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya. Namanya ujian, semua orang kena. Orang besar kena ujian, orang kecil kena ujian, semua kita kena dalam melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian inilah yang sedang kita lakukan pada bulan suci Ramadan untuk menjadikan kita menjadi orang yang bisa bersabar dan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bisa kita lakukan dengan lisan, bisa juga kita lakukan dengan hati, bisa juga kita lakukan dengan badan, dan bisa juga kita lakukan dengan harta. Karena itu Allah memerintah kita, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah kamu, berjihadlah kamu dengan harta benda dan jiwa sekalipun.
ini salah satu isyarat bahwa kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara. Karena ulama menceritakan bahwa syukur sarful abdi ma an'amahu Allahu li ajlihi. Syukur itu adalah memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tekadu nikmat Allah sesuai dengan tujuan Allah menjadikan suatu nikmat. Sedangkan sabar, habsun nafsi amma takrah. Kesabaran itu tertahan diri teleman segala sindek tekayunang, segala sindek terdemenang di dalam hidup tiang pelunggosan ini. Hadirin rahimakumullah, karena itu ulama membagi kesabaran itu dengan tiga tingkatan. Pertama, as-sabru ala ta'ah, was-sabru anil ma'siyah, was-sabru anil musibah. Kesabaran manusia, kesabaran umat Islam dikelompokkan oleh ulama jadi telu. Pertama, sabar dalam melaksanakan kebaikan. Sabar inilah yang sulit bagi orang-orang yang imannya tidak mantap. Oleh karenanya dalam melakukan ibadah puasa, tentu banyak orang-orang yang tidak suka kalau secara nurani, tetapi karena ini merupakan salah satu ketaatan, siapa yang melakukan ibadah perintah Ramadan diantaranya termasuk orang yang sabar dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi diri dari maksiat. Banyak orang yang senang ingin melakukan maksiat, tetapi karena iman yang ada pada dirinya, maka keimanan itulah yang melarangnya, membatasinya untuk tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Orang yang mampu menghindari maksiat, jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti orang ini sedang sabar dalam menjauhi diri dari perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, ujian yang sering kita hadapi, baik itu ujian kesusahan, baik kehidupan maupun dengan sebab susah ujian kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita sebagai penutup bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Nabi kita mengatakan, khaslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran. Dua macam, dua sifat yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang dua sifat itu ada pada dirinya, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran sabira. Dan barang siapa yang tidak ada dua sifat itu pada dirinya, maka Allah tidak mencatat sebagai orang yang bisa bersyukur dan bisa bersabar. Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Yaitu pertama, orang yang melihat, orang yang memperhatikan dari segi agama kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, faqtada bihi, lalu dia ikut, dia mengikuti, dia berusaha mengejar kemuliaan, ketinggian yang diada pada orang lain. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu Allahu bihi alaih. Yang kedua, orang yang melihat kepada orang yang lebih rendah dari dirinya dari segi kematerian, dari segi keduniaan, sehingga dia bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan. Kesimpulannya bahwa dua sifat yang Allah menyebabkan kita
termasuk orang yang pandai bersyukur dan termasuk orang yang bisa bersabar apabila dalam hal-hal keagamaan kita melihat kepada orang yang lebih tinggi, lebih berprestasi dari diri kita untuk kita bisa meningkat kebaikan kita. Tetapi pada bab-bab keduniaan, bab-bab yang menyangkut tentang material keduniaan, kita dianjurkan melihat ke bawah yang lebih rendah dari kita agar kita menjadi orang yang bisa berterima kasih atas pemberian Allah, baik yang kecil lebih-lebih yang besar. Kedua, inilah orang-orang yang katabahullahu syakiran sabira, orang yang termasuk pandai berterima kasih, tahu syukur dan mampu melakukan kesabaran. Tetapi sebaliknya, wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa'asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira. Orang yang melihat tentang keagamaannya kepada orang yang lebih rendah, bab-bab agama ngengat yok dengan si bawaan, sedangkan bab-bab dunia ngengat yok dengan sugih, dengan si hebat dan dengan si atas-atas, pasipa kemudian dia susah terhadap apa yang dia tidak miliki. Itulah orang-orang dicatat, dia tidak dicatat oleh Allah menjadi orang yang sabar dan tidak termasuk orang yang bisa berterima kasih. Kesimpulannya, bahwa orang yang akan bisa termasuk orang yang bersyukur dan sabar, kalau bab-bab yang baik dia melihat ke atas, kalau bab-bab yang menyangkut keduniaan dia melihat ke bawah. Tetapi kalau orang yang tidak bisa berterima kasih, bab-bab yang menyangkut agama dia lihat kepada yang lebih rendah, dan yang menyangkut keduniaan dia melihat kepada yang lebih atas. Banyak orang yang kalau diajak terawih itu banyak orang yang nganggur-nganggur, tapi kalau diajak melihat keduniaan dia selalu ingin yang paling mulia dan paling kaya. Inilah yang sering pada diri kita. Karena itu mari kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan pelatihan kita, latihan untuk hidup sederhana, latihan untuk lapar, latihan untuk miskin, latihan untuk memperbanyak ibadah, dan latihan untuk melatih seluruh anggota badan kita untuk tidak terlalu obral dalam memanfaatkan kehidupan ini. Mari kita jadikan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia, sangat bermanfaat, pekan amal jariah, pekan panen pahala, panen raya pahala dalam satu tahun. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan dalam ikut menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan 1431 Hijriah ini dapat kita isi dengan penuh ibadah, agar kita mendapatkan rahmah, maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang bermanfaat, mari kita bagi bersama. Kalau ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu datang dari pribadi saya pribadi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.